بسم الله الرحمن الرحيم soal lain pula dah. Adakah betul orang kata apa nama ni? Tukar. Ha, tukar nama. Adakah betul orang kata tukar nama beri jadi hak molek boleh beri hilang penyakit? Alah, tukar nama apa ni? Raja Serama. Dulu nama Talik macam mana? Talik demi sokmo Raja Serama. Oh, siar dia. Dah, bukan situ dah, bukan. Bukan dia alih nama dah, tukar nama tak ada lah, ada. Ha, benda di benda Allah Taala tu. Hanya kita nama tu betul dengan hak Islam noh. Ha, jangan nama kosik. Ada pun sakit demi bukan. Ha, bukan di nama dak. Jangan dak percaya benda tu nama tak nama tu. Panggillah nama apa-apa. Ha, jangan pasalkan nama tu molek. Nama molek Tuhan panggil dulu daripada masa esok. Soalan seterusnya, nak buat lagu mana beri ada kasih saya antara suami isteri serupa dengan masa baru nikah dulu. Allah, ha, tanyalah. Kamu tak boleh nak royak juga tu, weh. Demo sendiri nak buat saya mana, I love you, make me. Dah dia. Nak serupa dengan baru nikah dulu, tak tahu. Demo buat kat demo, tak tahu. Lama tak kerti nak royak lah. Bining tengok tu laki suncai ke mana? Ha, kerti tak? Bining tengok tu laki nak ke mana? Tu laki tengok bining pula. Bining cok ke mana dia nak? Ha, teruk tu. Ha, bining kata wemu. Alah, hari tak kerja kita pakai seksi atas rumah. Ha, pakai seksi. Tidak. Ha, tu laki pula hemekmu. Alah, kalau hari aku tak kerja mandi pagi buat air bahu molek, ha. Pakai baju bahasa bayar-bayar gitu Ni pakai kemeh ngu bahu. Oh, ha dah ikut. Ha tu Nawi kata salah satu daripada. Ikutlah demo boleh buat pasal mana nak uya ditambah kasih. Ha, pasal mana? Wallahu a'lam, mana ayat alih lah. Ya tak ada apa panggil tak ada witi ya panggil. Duk tak kita witi. Ha, nak lagu mana? Jadi bini kena mikir hati tok laki. Tok laki kena fikir hati bini. Bila kena kedua-dua ni, agak panggil apa? Apa panggil cok molek. Ha, tu jadi molek. Ha, tu nak ayat alih. Ada kalau kita buat gini tak cok. Buat tok laki buat lagu ni, bocil lah wayang buat lagu ni. Oh, aku tak nak angin lah. Ha, buat gini. Ha, tu nak ayat tetah demo sendiri. Nak buat ayat tak alih. Ha, nak wispa dengan mula nikah dulu. Duduk dekat-dekat lah. Ni duduk jauh-jauh. Ha. Kau tidur, tidur apa tak rocak. Kau jatuh, tidur kat karung berah. Pada wik kasih. Pakat ada jamu nyamuk pula kau. Tengok lah kau. Ada orang duduk kata banyak. Pala orang bel lebih pada orang beri. Lebih pada orang jadi makmum semaya. Lebih jadi imej semaya. Adakah betul? Oh lah, betul. Orang bel ni pala banyak pakcik. Weh, pakcik. Oh. Orang bel ni pala banyak. Jadi Tok Bila ni pala banyak pada Tok Imej. Ah, esok Tok Imej pula juga jadi Tok Bila pula. Tidak. Geno tu. Tok Bila dia panggil orang. Tu noyak tu. Ha, ada dalam riwayat kita. Dia cerita kata Tok Bila ni boleh pala orang semaya. Hadis Nabi bukan hadis Nabi. Tak silap ingat apa gitulah. Ha tu dia kata al muazzinu yufaru lahu. Tukebel ni diampunkan bagi dia. Sanggup mana tu? Mada sautihi. Sejauh mana kau suara dia pergi. Tukebel ni pala dia tubik. Tubik kelecak tubik. Diampunkan pala dia tu. Mada sautihi. Sejauh mana kau suara dia pergi. Ha tu. Duk rebel tu. Dalam hadis Nabi kata. Lepas tu ke apa? Hak dengar suara bel dia tu akan jadi saksi belakang.
benda kering, benda kering kena basah. Jadi pun jadi saksi belako. Tak kira rupu hok dengar jadi saksi, puting kayu, apa besi-besi, batu-batu jadi saksi belako di akhirat esok. Tutup keben ayat tu. Ha, tu ayat tu. Tu dalam hadis Nabi tu. Ha, tu. Sebab tu orang okay, bad nak suara derah betul. Suara derah betul. Allahu akbar, Allahu akbar. Pasu pula naik langit tengok. Ruh. Dosa kita kelecak. Habis pas di sana tembok. Ruh. Tidak. Yang mengikut suara kita derah tak derah. Mengikut suara itu mada sautihi. Sejauh mana kau suara kita pergi? Ha, habis tu nak lagu tu, tu rebel. Rebel tu. Sampai orang yang dosa banyak, belah. Bel. YouTube baik dosa. Ingat molek ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, dia buat tu. Lepas nak habis, karesa pula. Pia zuhur, pia asar, pia ngorik, pia isur, pia subuh. Dia berbelakang. Ya berah-berah. Tapi kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak agak pergi. Putih kambing, berai-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 
ya ala salah. Oh tu pakai kanu dah pecah. Gila gue mung sore mung kemana lagi ke? Nanti mano be. Masuk tak ngeng-ngeng. Tidak. Tidak. Noh sono comes dak. Sorok panjang li Allahu akbar. Ha ni. Lepas tu muazzin ni Tok Bila ni dia panggil orang. Dia panggil orang. Bila orang mari semaya boleh apa? Kita panggil dua sah. Boleh dua sah, 30 orang, 15 kita kata. Tuhan we pahala ke dia orang hak semaya ni. Orang hak semaya sore duk semaya berimi ni. Tuhan we pahala suku ke dia sama banyak dengan Tuhan we pahala orang semaya. We siapa tu? We kata bila. We kata bila. Hak dia suku dah, hak orang semaya 30 orang. Kalau Tuhan we 1 juta, mana 30 juta? Tak 31 dengan dia. 32 dengan hak imi. Tu nak ayat kata duk bila. Tu pahala dia. Nak kena dia panggil orang. Dia panggil orang. Segar tegak-tegak ni. Hayya ala salam. Nak boleh mari dua sah. Mari dua sah. Dia panggil. Tok Imeh mari setak muak. Hak orang muak dah. Cik jin. Re. Tok Imeh dia pergi setak bawa mudit. Hak Tok Bila panggil dah. Muak hak orang. Tidak. Ha tu nak ayat kata lebih Tok Bila pahala. Ha ni nak ayat ni. Ingat molek orang baik, orang baik ingat molek ni. Kena bubu. Ah malam ni rasa hilang mai kerobang tu rasa. Kalau hilang tak ada buku lain dah ni orang ingat molek. Buku apa tu ayat tu? Ha Tok Bila kagak tengok duk di mana? Setiap bunyi muter. Kamak kau berdiri pandak, dak mikrofon. Waktu baik mikrofon selip pinggir. Selalu pernah. Ah, mikrofon tu nimbu. Ya, aku dosa banyak. Bulan ni wik aku ada, aku cal. Ikau lah. Tu nak ayak tu. Tu di segi pahala nak ayak tu. Ha ni nak ayak. Kena baik, kena baik. Tapi belajar lah. Ha dengan ha, wik kena. Tu solah tu kena ada sak. Jangan sing. Ha tu kena ingat molek. Larak bel kuat tamnaung telajak terlupa habis makhrak belicing. Ada juga orang bel tu. Gaduh tamnaung lajak tak kena makhrak buat dah. Ha panjang pandak tak kena tak alih tu kena mengajar belajar. Ha we betul we betul molek. Ingat molek ni. Ni yang baru yak dah. Saya banyak mari waswah di dalam takbiratul ihram. Nak beri hilal waswah kena buat lagu mana? Allah waswah tak ada Allah sungguh.
Jadi waswah ni setengah orang nak bila dia tahtika semayah, dia baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, minta Tuhan pelindung daripada waswah setan tadi tu. Ha, so ada orang buat gitu ada so. Baca surah tu kul a'udzu birabbin nas. Ada setengahnya ambo hak tak tahu ambo buat gini. Bila kita nak takbiratul ihram nak wihilai waswah, kita ingat taklid mazhab mazhab Hanafi. Lagu mana takbir taklid mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi dia tak kena mari dalam takbir dah. Ingat hati nak semayan luar lagi. Lepas tu mari takbir kosong pun tak apa. Dia tak ada syarat muqtarinan bi fi'lih dah. Perak. Sebab tu mazhab Hanafi dia turun tangga, dia mari mana? Nak mari semaya. Cukup dah tu dia tu. Nak mari semaya tak ada apa tu. Mari sini enggak? Allahu Akbar. Habis tak ada waswah dia. Dia boleh apa panggil niat duk luar boleh. Siapa ing tak leh nak nyom serta dengan buat. Hak tu dia di a a a. A. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala dah. Oh, subhanahu wa ta'ala dah bunyi. Ketagu-gu-gu-gu buat dah. Kau jadi mana? Allah, geno dia punya lagu tu. Sebab kubah kena semelah. Tidak? Betul-betul. Allahu Akbar. Apa tak jadi gitu? Eh? Dia tak kebing lah. Dia... La ilaha illallah. Pelak semua dia apa jadi gitu. Gino jadi cerai jadi mendengar pasti banyak. Wi betul molek Allahu Akbar. Kenapa waswah ingat? Aku teruk mazhab Hanafi. Aku kita ingat nah, aku semaya fardu mengorik 3 rakaat makmum tunai kepada Allah. Mazhab Hanafi. Allahu Akbar. Tak ada mari sikit buku tak ada apa dah. Tidak. Ha malah no. Saya kata menatang ni pandai. Haa, nak waswah tak boleh. Haa, ni cara dia nak menghilai waswah. Lama-lama dia mari sendiri dia kata, wak. Ni dia antara ingat molek. Haa, tu. Allah.